DPD LDI Kota Bekasi helat webinar kebangsaan dan moderasi beragama pada Sabtu 4 Juni secara luring dan daring. Webinar yang bertajuk Moderasi Beragama sebagai Perekat dan Pempersatu Bangsa dalam mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila tersebut digelar dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni. Acara ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai moderasi beragama agar tidak timbul perpecahan dan saling toleransi. Terima kasih. Yang pertama, melatari acara ini, yang pertama kita sebagai warga Indonesia, ya, khususnya juga kita sebagai organisasi masyarakat, gitu, organisasi Islam juga, ini kita dalam menyambut hari lahir Pancasila ini ingin membangkitkan bagaimana kita sebagai organisasi masyarakat bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara, ya, terutama karena bertepatan dengan hari lahir Pancasila, di mana Pancasila sebagai dasar negara ini menjadi pedoman kita sebagai warga masyarakat, warga bangsa Indonesia untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam kesempatan tersebut, salah satu narasumber, Letnan Kolonel Kavaleri Lulus Satyanto, mengapresiasi kegiatan positif yang dilaksanakan LDII Kota Bekasi dan harus dikembangkan di masa yang akan datang. Kegiatan ini sangat positif dan harus dikembangkan terus di masa yang akan datang. Ia berpandangan moderasi beragama harus terus diajarkan kepada masyarakat agar persatuan dan kesatuan terus terbina dan tidak ada lagi perpecahan akibat kurang memahami ajaran agama. Bila moderasi beragama diabaikan, tentunya akan timbul perpecahan. Nah, melalui forum ini kita membangun itu, jangan sampai timbul perpecahan. Kita harus bisa menyadarkan rekan-rekan kita, semua masyarakat Indonesia untuk bisa bahu-membahu bergotong royong membangun persatuan.